Kita mak ayah kita dulu gaji kan besar pun, dia boleh belah sebelah orang anak. Kita hari ni anak seorang je, anak dua orang je, gaji 3,000 tak cukup. Nak explain macam mana, nak terang macam mana, nak kata lah harga barang mahal, nak habak macam mana? So Nabi SAW dia bagi satu guideline, satu garis panduan. Nabi kata duit ni kalau hang cari dengan cara yang betul, hang belanja dengan cara yang berhemah, jimat cermat, Allah berkati hidup hang. Bila Allah berkati, cukup. Tapi kalau hang cari dengan cara yang tak betul, hang belanja dengan cara yang tak betul, hang ikut nafsu, ikut kemahuan, nak lawan orang, orang mewah kita nak mewah, hang tidak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lam yubarak lahu fi, Allah tidak berkati hang. Wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba. Nabi kata kalau kita dapatkan duit dengan cara tak betul, kita spend duit dengan cara yang tak betul, kita akan jadi orang yang makan tak kenyang. Makan tak kenyang, tak kenyang. Dapat 1,000 tak cukup, dapat 5,000 tak cukup, dapat 10,000 tak cukup, dapat 20,000 tak cukup, rasuah lagi kuat atas. Pasal apa? Pasal kita daripada awal dah tak betul dah. Maka dia tak betul habis semua. Maka jadilah orang ni seperti mana Nabi kata, kallazi ya'kulu wa la yashba'. Dia makan tapi tak tahu kenyang. Nabi tutup nasihat dia kepada Hakim bin Hizam dengan Nabi kata, wal yadul ulya khairun min yadis supla. Nabi kata tangan yang memberi kok mana pun lebih baik daripada tangan yang terima. Nabi conclude dia punya nasihat dia, Nabi simpulkan nasihat dia. Nabi kata kita kalau kita jadi orang Islam, seberapa boleh kita jadi orang yang memberi, bukan orang yang meminta-minta. Sebab kok mana cerita pun Allah tetap bagi kredit kepada orang yang memberi. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima.